Halo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas figur SHF Avengers Infinity War, Doctor Strange Battle on Titan. Apa bedanya dengan SHF Doctor Strange sebelumnya? Mungkin kalian udah banyak yang tahu bahwa ini adalah versi kesekian kalinya Doctor Strange. Yang pertama adalah versi movie-nya. Ada dua versi, yang biasa standar, ada yang kedua ada edisi tambahan special effect-nya. Bukan special effect ya, lebih ke apa sih, efek tamashii gitu deh, buatan Bandai. Lalu yang ketiga ada Avengers Infinity War yang biasa, dan ini adalah yang versi terbarunya dengan tambahan embel-embel Battle on Titan. Sempat awalnya agak ragu mau beli ini karena takutnya nanti akan ada versi lebih barunya. Nanti misalnya kalau yang terakhir versi Endgame itu kan kayak Thor, Iron Man, dan Captain America ada versi Battle Damage, kayak gitulah ya. Ini adalah figur yang keluar setelah tiga figur tersebut. Takutnya akan ada versi endgame-nya Doctor Strange, tapi setelah pikir-pikir mungkin nggak akan terlalu banyak berbeda. Yang perbedaannya yang paling jelas adalah di mana time stone-nya itu masih ada kalau yang di Battle on Titan, kalau di filmnya ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu keluar karena terlalu dikit bedanya, ngapain beli lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi kita buka aja. Alasan lain kenapa membeli figur ini sekarang adalah figur ini sudah terlihat lebih baik lagi dari segi kemiripan. Ini sudah lebih mirip sama Benedict Cumberbatch. Lalu ada juga alasan lain adalah jubahnya yang sudah memakai kain. Seperti yang kalian mungkin sudah tahu, Doctor Strange sebelumnya yang versi SHF-nya rata-rata keluar dengan jubah plastik, which is amat sangat mengganggu sebenarnya. Tapi kali ini sudah keluar dengan versi jubah kain, maksudnya jubah kain. Bentar, gue fokusin dulu. Ya, seperti yang barusan gue bilang, bisa dilihat mukanya sudah lebih mirip dengan aktornya, yaitu Benedict Cumberbatch ya. Biasanya kan kalau sebelum figur ini rilis, banyak orang yang beli kepalanya versi third party, yaitu Manipal, untuk lebih mirip. Sebenarnya masih lebih mirip Manipal daripada yang ini sih, cuma ini adalah satu paket yang menurut gue nggak terlalu perlu lah buat beli third party Manipal karena sudah cukup mirip. Oke. Next, fokus. Sekalian kita bahas aksesorisnya ya. Yang paling menonjol adalah bonusnya menurut gue adalah ini. Ini adalah portalnya Doctor Strange. Mungkin yang paling kentara waktu di Endgame ya, dimana banyak karakter yang kena blip tiba-tiba datang kembali. Dan di aksesorisnya pun disediakan semacam stand gitu. Mungkin yang udah pernah beli SHF Takeshi Hongo Kamen Rider itu udah pernah dapat ya, sama itu juga apa Gaban yang versi manusia, kayaknya dapat efek seperti ini juga, jadi nanti bisa diposekan di belakang figurnya. Oke. Berikutnya, ini sebenarnya aksesorisnya cukup banyak, walaupun yang amat sangat gue sesalkan tidak ada aksesoris tangannya yang jadi banyak itu. Mungkin nanti versi Mavex-nya yang akan keluar mungkin akhir tahun ini kali ya kalau nggak salah ya, nanti dia akan bonus tangan yang banyaknya itu pas lawan Thanos. Oke. Sini ada pedang, walaupun digunain cuma sebentar banget lawan Thanos. Ini ada jurusnya gitu ya, nantinya kita bisa pasangin di tangan. Ini yang di atas hijau itu hubungannya pasti dengan penggunaan time stone pada saat dia memakai time stone-nya itu. Ini sempat juga digunain Doctor Strange pada saat ngelawan Thanos untuk menjebak Thanos untuk tidak kemana-mana. Dan bisa dilihat tangannya ini banyak banget, kayaknya cukup untuk berbagai macam pose. Untuk ini juga, ini dapat dua ya. Ini bisa dipasang di tangan, di optional hand-nya dicopotin dulu terus dimasukin.
Lalu ini adalah nanti bisa ditang bisa ditempel di dadanya. Buat yang nggak tahu apa ini adalah sebenarnya pada pose saat dia sedang melihat ke masa depan pas di film Avengers-nya itu. Ini ada efek di dadanya gitu. Menurut gua nggak terlalu penting sih sebenarnya. Itulah alasannya kenapa ada optional head ini yang sempat jadi dibully ya waktu awal-awal rilis itu, banyak reviewer yang membully ini karena posenya itu ekspresinya itu agak gimana ya, nggak kelihatan kayak waktu di filmnya sebenarnya, jadi kayak lebih kayak tidur atau lagi meresapi sesuatu gitu. Oke, sekarang kita bahasnya lebih detail soal figurnya. Seperti yang gue bilang, ini udah mirip banget dengan aktornya. Untuk yang paling mencolok yang gue sesalkan adalah penggunaan jubahnya, penempelannya seperti ini, jadi kelihatan nggak nyatu gitu dengan totali jubahnya. Dan kalau kita lihat di dalamnya itu dia ada artikulasi sedikit sebenarnya, karena ini menempel sama plastik. Ini ada artikulasi, bisa dibelokin ke atas, jadi bisa pose jubahnya ke atas. Oke, dan ngomongin soal jubahnya, dia juga udah pakai bendy wire atau ya gampangnya udah kasih kawat gitu ya, biar bisa diposekan sesuai dengan yang kita mau. Dan ini untuk detailsnya oke sih, karena lihat bisa dilihat ya, ini ada motifnya, jadi nggak sembarangan jubah doang. Di belakangnya juga ada jubah. Oke. Terus artikulasi, ini ada butterfly join di dadanya, jadi cukup oke lah buat pose-pose. Untuk sikutnya ini nggak double join sayangnya, cuma single join, tapi cukup lumayan sampai segini maksimum. Untuk pose ke atas hanya segini. Untuk perut lumayan luas, kenapa? Karena dia sebenarnya di sini di balik sabuknya ini sebenarnya dia kosong. Bisa dilihat sedikit mungkin ya, kalau yang punya, yang saya coba maksimalkan di sini sebenarnya perutnya itu kosong, ditutup dengan si beltnya, jadi otomatis dia bisa ditekuk sampai lumayan jauh seperti ini. Ini kosong kalau dilihat sebenarnya dalamnya. Oke, untuk ini si time stone ini sebenarnya bisa dibuka. Itulah fungsi dimana kita bisa menempelkan si efek ini. Gitu. Seringnya nempel. Sebentar. Ya. Agak-agak nggak terlalu penting kalau menurut gue ya. Tapi ya namanya aksesoris ya lumayan lah. Anggap aja bonus. Oke, gue tempelin lagi, takut hilang. Ini nggak bisa diposein tanpa ini si time stone. Kenapa? Karena kelihatan bolongnya, saya nggak dikasih aksesoris buat nutup. Mungkin sengaja misalnya suatu saat Bandai mencoba untuk rilis versi endgame-nya Doctor Strange ya. Oke, untuk rocknya sendiri ini karetnya agak tipis, jadi masih bisa ditekuk ke atas untuk pose, masih bisa lah ini dimaksimalkan. Walaupun nggak terlalu luas, tapi ini udah oke lah menurut gue ya, karena nggak banyak, nggak terlalu ekstrim juga kan gerakannya. Untuk lututnya sayangnya masih single join, sayang sekali nggak double join. Ankle-nya yang paling masalah kalau kata gue sih, ini nggak luas, jadi nggak bisa tekuk ke belakang. Ini sudah maksimal. Dan kiri kanannya pun amat sangat terbatas, jadi buat pose-pose yang agak menyegang gini, dia kakinya akan begini, nggak yang bisa rata dengan tanah gitu. Sayang sekali nggak luas, tapi bisa, tapi nggak banyak gitu. Oke, overall sih masih tetap worth it ini, worth it banget malah kalau kata gue dibandingkan dengan SHF Doctor Strange yang lain. Ini
masih amat, ini adalah yang terbaik menurut gua untuk SAF ya. Untuk yang lainnya kita belum bisa bandingin karena kayak Mavex sih kan belum rilis. Jangan dibandingin sama Hot Toys lah ya. Nah, Hot Toys sudah beda kelas. Kita coba untuk optional headnya ya. Oke, amat sangat gampang untuk ganti optional head. Ya, bisa dilihat ekspresinya itu kayak, menurut gua sih lebih kayak lagi tidur ya, daripada lagi bertapa ya. Oke, itu kan. Ya lumayan lah, dikip walaupun nggak akan dipakai, tapi lumayan. Gak susah dibuka sekarang. Oke. Untuk pemakaian efeknya juga amat sangat gampang sebenarnya. Ini bisa dicopot tangannya di sini. Lalu masukkan yang besar dulu. Lalu masukin yang kecil. Lalu tutup dengan optional handnya. Tinggal dirapiin lagi. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nanti kita nanti saya liatin dengan hasil foto-foto aja ya. Saya cuma liatin cara pasangnya kayak gitu. Bisa juga dengan yang besar ini. Ini posisinya adalah sebelum tangan final hand ini, tapi nggak bisa dibarengin sama ini. Maksudnya bisa cek lagi deh filmnya ya, takutnya saya juga salah karena langsung sambil review. Kayaknya efeknya kalau nggak salah salah satu deh. Oke. Lagi kayaknya itu aja sih ya, nggak banyak yang bisa diinin. Kayaknya lebih banyak bisa buat pose-pose foto untuk dibahas sih. Kembali ke penilaian masing-masing. Sekali lagi kalau menurut gue sih ini ya kalau dinilai 9/10 lah, udah cukup oke. Mudah-mudahan nggak mancing teman-teman yang lain karena ini kan versi apa Infinity War ya. Kayaknya yang paling berkesan menurut gue sih lebih ke Endgame lah. Pengen juga majang si trio-nya Marvel itu, si Thor, Iron Man sama Captain America lawan Thanos, tapi ya itu rencana lain lah kalau wishlist yang lain sudah terpenuhi. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue share. Silahkan nikmati foto-fotonya yang akan gue tampilkan setelah ini. Tetap terus lihat video-video gue yang akan gue terus upload buat mendukung channel ini. Tolong subscribe. Thank you for watching and bye-bye.